Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami juga mungkin dari supir
ada yang punya mobil, setelah punya batu bakar segala macam. Nah, setelah beberapa bulan kami istilahnya di rumah tidak keluar, nah, ternyata pas kita ada pembukaan, ada kabar berita, alhamdulillah mungkin ada kenaikan katanya gitu. Nah, itu mungkin yang istilahnya curhatan lah sedikitnya gitu, tolong. Dan misalkan nanti kalau misalkan pengusaha itu sukses, ya itu pasti Pak, kalau istilahnya ada ibadahnya kepada seperti itu. Alhamdulillah, apalagi kami menuntut kepada pengusaha, mungkin yang tahun-tahun kemarin, alhamdulillah kita dapat THR, tapi sekarang alhamdulillah juga tidak. Bukan berarti itu mungkin pengusaha juga terdampak. Ya, tapi alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama bertumbuh, berarti kita masih dikasihan di sisi dalam kesehatan. Itu yang paling utama dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sementara mungkin itu dulu, mohon dengan sangat gitu ya. Dan untuk para supir ini, rekan-rekan juga berharap, bukan berarti sekali lagi tidak setuju, tapi mohon ini waktunya, saatnya. Kalau misalkan sudah new normal, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, ya mungkin enggak lah, mungkin masalah juga memahami. Kecuali mungkin kita itu selaku supir untuk menjelaskan kepada masyarakat, ini naik bayar atau pergi membayar. Kita juga, ya mungkin di atasnya juga sama terdampak terhadap perekonomian. Itu lagi, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan mohon kepada bapak-bapak kami, yaitu wakil rakyat, untuk bisa memisahkan solusinya gitu ya. Sekali lagi, kami tidak untuk menolak Pak, tapi mohon ini situasinya seperti ini. Bapak Presiden aja istilahnya kebijakan-kebijakan yang masih ada bisa ditunda, jadi tunda lah. Karena kalau misalkan pasir naik, semuanya juga akan naik Pak. Tidak hanya pasirnya aja, dari istilahnya mungkin pengangkutan, gitu. Pokoknya banyak lah, hampir sama dengan pangan, beras, kalau standar naik ya semuanya juga itu. Beserta mungkin pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan sekali lagi kita semua yang ada di sini dikasihkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan di 35. Terima kasih.